صلي وسلم وبارك عليه. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diri. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan? Dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Yeah. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa, itu tidak wujud. Jadi akhirnya sehingga 70% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat? Oh! Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad bertakluk kepada terma dan syarat. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasmine.
saya yatim piatu. Membesar tanpa ibu bapa memang menyulitkan saya. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh Saraka House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan tip dana anak yatim Saraka House di akaun Bank Islam 140-140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Saraka House. Kuantan 89.6 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama para pendengar untuk waktu ini kita membawa kepada anda insyaAllah rancangan yang kita bawa setiap hari Rabu bersama rancangan Fas'aluna Danielah Kami. Dan insyaAllah bersama Fas'aluna Danielah Kami kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda kita akan buka ruang dan peluang untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 untuk waktu ini. Dan bersama petang ini alhamdulillah kita akan bersama untuk musim baru bersama yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Anwar Ramli, pencarah Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, alhamdulillah, bikhair. DJ Imana sihat ya? Alhamdulillah, insyaAllah sihat. Dan insyaAllah bersama Dr. Anwar untuk petang ini, Dr. akan membincangkan tentang cabaran sekuriti makanan pasca COVID-19. Dan bersama Dr. untuk mukadimahnya, mungkin boleh jelaskan tentang konsep sekuriti makanan dalam Islam untuk waktu ini. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Mona di atas ruang yang diberikan pada petang ini, dan saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Dekan Akademi Bina Islam Universiti Malaya dan juga pihak pengurusan IKIM di atas peluang untuk berkongsi pandangan tentang isu yang penting dalam semangat Fas'aluna. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat penting, iaitu tentang security makanan. So, bila sebut security makanan, mungkin kita terbayang di sana beberapa kondisi ataupun keadaan. Contohnya, ada orang yang terputus bekalan makanan, ada orang tak cukup makan, ada orang terpaksa jatuh makanan, dan ada orang yang terpaksa mengalami kelaparan yang bersangatan ataupun kebuluran. Pada dasarnya, makanan ini merupakan keperluan asas kepada manusia, yang mana dia untuk sumber kepada tumbuhseran fizikal dan juga pemenuhan nutrien manusia. Dan makanan yang halal dan tayyiban, khususnya kepada kita umat Islam, makanan yang halal dan tayyiban ini akan membantu ataupun membentuk tumbuhseran sama ada aspek fizikal, mental dan juga spiritual. Kalau kita merujuk kepada pertubuhan makanan dan pertanian di bawah bangsa-bangsa bersatu, security makanan ini wujud apabila semua manusia pada bila-bila masa memperoleh makanan yang berkhasiat serta mencukupi. Maknanya makanan yang cukup dan masa yang sama makanan tersebut sihat dan berkhasiat ataupun sesuai dengan keadaan ataupun tumbuhseran, fasa tumbuhseran manusia. Jadi kalau kita lihat dalam komponen security makanan ini, secara umumnya dia ada 4 komponen yang asas. Yang pertama, ketersediaan makanan, apakah makanan tersebut tersedia ataupun wujud untuk dimakan oleh manusia ataupun masyarakat. Yang kedua, kebolehcapaian ataupun accessibility pada makanan, apakah makanan tersebut boleh dicapai ataupun boleh diperolehi oleh manusia. Dan yang ketiga, penggunaan makanan, apakah makanan tersebut boleh dimakan ataupun sesuai dimakan ataupun cukup dia punya zat ataupun seimbang dan sebagainya. Dan yang keempat, kestabilan makanan. Apakah makanan tersebut mampu untuk memenuhi keperluan makanan sepanjang masa, setiap bulan, setiap tahun dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ataupun kita throwback ke belakang, kita putar ke belakang,
dalam sejarah perkembangan tamadun manusia, isu sekuriti makan ini merupakan isu yang kritikal. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Islam, khususnya ketika zaman Nabi Nuh AS, so sekarang kita berada dalam fasa bulan Muharram dan kita ramai kalangan kita sedang mengacau bubur Ashura. Dan bubur Ashura ini dikaitkan dengan dakwaan sebagai mitos ataupun kisah yang disandarkan kepada kisah Nabi Nuh AS ketika mana berlakunya pasca banjir besar ketika itu. Dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua baki-baki makanan yang ada, kacang-kacang dan sebagainya itu dikumpulkan dan dimasak untuk bubur. So, jadi makanan untuk bubur ini mampu untuk memenuhi keperluan semua masyarakat ataupun ahli-ahli yang ada dalam bahtera Nabi Nuh tersebut. Dan sampai hari ini pun kita masih lagi setiap Ashura kita akan kacau bubur Ashura sebagai inspirasi pada kisah Nabi Nuh tersebut. Dan kalau kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf juga terakam bagaimana mimpi oleh Raja Mesir pada waktu tersebut, yang mana Mesir akan mengalami musim kemarau yang panjang. So Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi tersebut, yang mana Raja tersebut perlu untuk menanam selama tempoh tujuh tahun untuk disimpan di musim kelaparan nanti. Dan kalau kita kembali kepada sunnah ataupun kepada teladan Nabi SAW sendiri pun, kita dapat lihat mengenai Nabi menyusun security makanan, khususnya ketika hari raya korban. Kemudian ada ketika Nabi melarang umat Islam untuk menyimpan semua daging korban tersebut lebih pada 3 hari, dan apabila tidak berlaku krisis makanan, Nabi membenarkan umat Islam untuk menyimpan bekalan tersebut lebih pada 3 hari. Okey, baik, DJ Muslim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita nak tahu juga doktor, bagaimana senario dan cabaran security makanan pasca COVID-19 ini, dan apa kedudukan semasa indeks security makanan bagi negara Malaysia. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih DJ Mona. Kalau kita lihat dalam isu security makanan ini, dia merupakan masalah global sama ada sebelum ataupun pasca pandemik. Maksudnya kalau kita baca laporan pertubuhan makanan sedunia, kita akan dapat lihat ada negara-negara yang mengalami kekurangan ataupun kebuluran dan sebagainya. Dan benda itu benda yang sentiasa berlaku. Tetapi situasi lebih serius, khususnya ketika berlakunya pandemi, dan kita sedang melalui fasa pasca pandemi, dan kita masih lagi menghadapi isu yang berkaitan dengan security makanan. Dan pandemik COVID-19 ini telah meninggalkan pelbagai pengalaman sama ada kalangan semua kalangan kita, terutamanya pengalaman yang kita kata agak pahit, kerana kita kehilangan banyak nyawa, mengalami kesakitan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam konteks security makanan, ada pihak yang mengalami kekurangan makanan dan terpaksa mengangkat bendera putih ataupun surrender, tidak sanggup lagi menghadapi ataupun melalui fasa yang kronik ataupun yang berat tersebut. Dan menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, terdapat hampir 22 negara bermula pada bulan Jun yang lepas sampai bulan November 2023. Terdapat 22 buah negara akan mengalami krisis kebuluran makanan. Dan benda ini sangat serius. Dan kalau kita merujuk kepada prestasi ataupun indeks security makanan Malaysia di peringkat global, negara kita Malaysia ni menduduki tempat yang ke-41 dan turun 7 anak tangga berbanding tahun 2021. Dan benda ni sangat serius. Apatah lagi kita sedang menghadapi dengan pelbagai situasi yang tidak stabil dan sebagainya, dan akan menyebabkan berlakunya krisis kekurangan sumber bekalan makanan sama ada peringkat global ataupun peringkat tempatan. Baik, DJ Mona. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi inforia Islam. Melapor di dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariatkan bukan berpunca daripada akidah yang salah, bukan berpunca daripada akidah yang rosak, tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri. Kerana dia bukan hasil daripada kefahaman yang salah, sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkapi ataupun bukan perkara yang bersangkut paut. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan ibadat itu adalah hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang dia tu kafir, bukan. Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sering kita terlepas pandang, ya. Apa yang kita terlepas pandang bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji agar berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu, ya Allah. Walaupun mungkin daripada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni masya Allah, kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata oh saya dah pergi 10 tahun, punya tahun ni tak ada kena-mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Kota Baru 89.8 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Danialah Kami. Dan insyaAllah bersama Fas'aluna Danialah Kami, masih bersama yang berusaha, Profesor Madia, Dr. Anwar Ramli, pencara Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Yang alhamdulillah untuk petang ini masih membincangkan tentang cabaran security makanan pasca COVID-19. Dan untuk bersama doktor untuk petang ini, kita sambung kembali bincangan kita. Dan mungkin kita nak tahu apa faktor yang menyebabkan berlakunya krisis makanan pasca COVID-19 ini, doktor. Silakan. Terima kasih, DJ Mona. Baik, bila kita bincangkan tentang krisis ataupun faktor-faktor menyebabkan berlakunya security makanan sama ada peringkat global ataupun peringkat tempatan, di sana terdapat beberapa faktor yang telah dikenal pasti. Menurut laporan Bank Dunia, kenaikan inflasi harga barangan, harga makanan domestik kekal tinggi di seluruh dunia. Dan kenaikan ini didorong oleh risiko geopolitik seperti seperti mana kita maklum pencerobohan Rusia yang berterusan ke atas Ukraine, yang mana dia menimbulkan risiko yang tinggi terhadap pasaran pertanian yang mendorong pada kenaikan harga bahan makanan. Itu adalah faktor yang pertama, iaitu faktor pencerobohan ataupun peperangan ataupun konflik yang berlaku. Yang kedua, faktor yang kritikal ataupun semua negara sedang hadapi adalah kaitan dengan perubahan cuaca ataupun climate change, yang mana perubahan cuaca ini boleh menimbulkan risiko jangka panjang dan risiko jangka pendek. Perubahan iklim turut memberi risiko terhadap hasil pertanian dan menyebabkan krisis makanan ini semakin meruncing. Kalau kita lihat dalam climate change ini, perubahan iklim ini, sekarang negara China sedang menghadapi taufan ataupun banjir yang agak besar, dan keadaan ini telah menyebabkan ladang pertanian ataupun hasil-hasil pertanian itu tidak dapat dituai ataupun musnah.
yang akan menyebabkan kekurangan bekalan nanti satu masa akan datang. Dan kalau kita lihat cuaca yang panas, kalau cuaca yang panas ataupun kering kontang menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan air tidak mencukupi, akhirnya akan menyebabkan hasil pertanian juga tidak dapat dituai dengan baik. Jadi kalau kita lihat perubahan iklim ini ataupun perubahan cuaca ini, ia merupakan isu yang serius dan kita sedang hadapi situasi ini. Dan dalam jangka panjang tahun 2024 dan akan datang, kita akan mengalami kekurangan bekalan makanan sebab banyakkan contohnya beras, gandum ataupun mijirin banyak yang diimport pada negara-negara luar. Kebergantungan kita terhadap negara luar ini akan menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan makanan sekiranya berlakunya perubahan cuaca ataupun hasil tanaman tadi tidak dapat dituai ataupun negara tersebut mengamalkan penutupan import ekspor ataupun penutupan ekspor bijirin, gandum atau beras lain untuk memenuhi keperluan dalaman negara. Jadi di situ kita akan mengalami krisis security makanan. Ya, kerana beras, gandum semua ini merupakan makanan khususnya bagi kita di Asia, negara Asia ni, negara Asia. Beras merupakan makanan asasi yang perlu yang kita ambil sepanjang setiap hari sepanjang tahun. Dan kalau kita tak mengambil langkah yang berjaga-jaga, kita akan mengalami kekurangan dan akhirnya akan berlaku kenaikan harga barang. Dan bila berlakunya kenaikan harga barang, jadi masyarakat ataupun isi rumah tadi akan mengalami kesan berantai, kesan berantai pada dan akhirnya daripada inflasi tersebut harga barang akan naik. So kemampuan isi rumah untuk membeli beras itu ataupun bahan makanan asas tadi akan mengalami gangguan. Itu akan menyebabkan berlakunya tidak boleh capaian, tidak boleh akses kepada sumber makanan tadi akan menyebabkan pada perubahan pola makanan dalam isi keluarga ataupun dalam rumah, menyebabkan makanan sama ada perlu dicatu ataupun peralihan kepada makanan yang lebih kurang kualiti dan sebagainya. Ini akan menyebabkan berlakunya krisis makanan sama ada di peringkat lokal ataupun peringkat global. Apatah lagi kalau negara-negara yang kita sebut tadi, negara-negara yang mengalami kebuluran, di sana lebih kritikal berbanding di negara-negara yang lain. Baik, terima kasih, DJ Mona. Terima kasih doktor dan alhamdulillah untuk waktu ini kita sama kembali bersama doktor dan mungkin kita nak tahu siapakah yang menjadi mangsa utama sebenarnya doktor dalam isu security makanan dan apakah ia boleh dikaitkan dengan keganasan domestik. Bagaimana doktor? Baik, terima kasih DJ Mona. Soalan yang baik ya. Maknanya bila kita sebut tentang isu kaitan dengan security makanan ini, siapakah yang akan jadi mangsa? Biasanya dalam masyarakat ataupun dalam lantai mangsa-pemangsa ni, biasanya mangsa itu adalah orang yang lebih lemah berbanding pemangsa. Pemangsa itu lebih dominan dan lebih kuat. So di dalam isu kaitan dengan security makanan ini, so golongan yang biasanya golongan yang lemah ataupun golongan yang tertindas ataupun golongan yang miskin seringkali menjadi mangsa utama dalam isu kaitan dengan keboleh capaian terhadap makanan. Dan dalam konteks security makanan dalam kalangan ataupun dalam isi rumah ataupun rumah tangga itu, ia juga berkait rapat dengan apa yang kita sebut sebagai isu keganasan ataupun penderaan berbentuk domestik. So jadi pengabaian suami terhadap nafkah rumah tangga itu akan menyebabkan situasi semakin memburuk. Ini kerana makanan tadi, makanan, minuman dan sebagainya ini merupakan nafkah yang asas. Kalau kita lihat dalam fiqh mulakahat, makanan ini merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh ketua keluarga, oleh ayah sama ada kepada isteri ataupun kepada anak. Jadi pada masa kini kita dapati kes-kes pengabaian ataupun kes-kes yang berkaitan dengan nafkah ini sangat kritikal dan semakin meningkat dari semasa dari ke semasa dan ia sangat merungsingkan. Jadi pengabaian nafkah ini akan menyebabkan berlakunya isu kaitan dengan security makanan dalam kalangan isi rumah. Dan terdapat kes, terdapat juga kes yang mana ibu bapa yang membezakan, terdapat kes ibu bapa yang membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan dalam pengambilan makanan. Anak lelaki kadang lebih dilebihkan berbanding anak perempuan.
Tapi tidak, kes itu tidak berlaku secara meluas lah. Selain itu, kita dapat lihat ketua rumah pasca pandemik khususnya ataupun ketika pandemik dan pasca pandemik, ketua rumah yang kehilangan sumber pendapatan ataupun mempunyai pendapatan yang tak cukup, itu boleh juga menyebabkan krisis ataupun krisis makanan ataupun isu kaitan dengan sekuriti makanan. Jadi mereka terpaksa mencatu. Dalam konteks yang pertama tadi, ketua rumah mengabaikan nafkah. Dalam konteks yang kedua, ketua rumah mempunyai pendapatan tetapi tidak mencukupi. Jadi dalam kedua-dua konteks tersebut, makanan sama ada yang tidak cukup tadi, sama ada terpaksa dicatu oleh ibu ataupun isteri agar ia mampu untuk dimakan ataupun ia cukup sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Sama ada dengan memilih makanan yang berkualiti rendah dan dengan harga yang murah. Contohnya macam makanan mie segera, makanan junk food ataupun makanan keringan dan sebagainya yang sesuai dengan pendapatan isi rumah. Kalau kita lihat di Malaysia sekarang pun, trend kedai RM2, kedai RM20 itu semakin tumbuh bagaikan cendawan. Jadi peralihan daripada kedai supermarket ataupun pasaraya-pasaraya yang mewah, yang sederhana sebagainya itu telah beralih kepada kedai-kedai berbentuk RM2 dan sebagainya sesuai dengan perubahan ataupun ketidakmampuan isi rumah tadi dalam memperoleh barangan dengan harga yang boleh tercapai. Jadi kita lihat dengan tersebut, jadi anak-anak akan mengalami kesan secara langsung disebabkan berlakunya percaturan makanan dan sebagainya itu, dan akhirnya sama ada mereka akan menjadi terencat ataupun terbantut ataupun mengalami obesiti dan sebagainya. Jadi mangsa utama dalam isu security makanan ini adalah mereka yang lemah ataupun mereka yang tidak mempunyai kekuatan ataupun tidak dominan dalam rangkaian ataupun dalam keluarga. Jadi mereka akan mengalami apa namakan sebagai penderaan ataupun kekerasan yang berbentuk domestik dari segi bentuk pengabaian nafkah dan juga pengabaian dari makanan yang berkhasiat, makanan yang sesuai mengikut peringkat umur anak-anak dan sebagainya. Baik, terima kasih DJ. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini Doktor dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut periwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepada-Ku yang paling Aku sukai adalah nasihat kerana-Ku, oleh kerana agama seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan.
Maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum Muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat-menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihi salatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. Istamiru ma'ana fi idha'atikum idha'at ma'ahad alwa'il islami al-malizi Lembah Kelang 91.5 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, masih bersama di Senasi Ikim untuk rancangan PAS Al-Hunah dan Nilah Kami. Dan masih bersama yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Anwar Ramli, pencara Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Masih membincangkan tentang untuk rancangan PAS Al-Hunah pada petang ini, cabaran sekuriti makanan pasca COVID-19 yang memang penting sangat yang kita perlu tahu tentang hal ini. Berlaku beberapa kes yang tidak diketahui dan kita tak nak perkara ini berlanjut sampai bila-bila. Kita ada kesedaran untuk kita lagi mendekatkan lagi ajaran ini untuk kita mendapat kehidupan yang seimbang, insyaAllah. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita nak tahulah juga dari perspektif Islam dan maqasid syariah, bagaimana doktor untuk kita mengatasi isu security makanan ini? Silakan doktor. Baik, terima kasih DJ Mona. Kembali kepada perspektif Islam dan juga maqasid syariah dalam menangani isu security makanan. Seperti mana kita maklum, makanan ini merupakan keperluan yang asasi dalam hierarki ataupun perutan keutamaan maqasid syariah. Makanan ataupun pengambilan makanan ini terletak dalam dalam tingkatan daruriyat ataupun sesuatu yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan ataupun memastikan survival manusia itu, khususnya bagi mencapai objektif menjaga nyawa manusia dan juga menjaga akan manusia. Dalam konsep security makanan itu sendiri, dia berkait rapat dengan keperluan asas ataupun daruriyat untuk menjaga manusia. Jadi kegagalan untuk kita menangani ataupun untuk menangani krisis makanan ini ataupun isu security makanan ini akan menyebabkan berlakunya ancaman terhadap survival manusia ataupun nyawa manusia itu sendiri. Jadi kegagalan untuk mendapatkan makanan yang cukup, makanan yang berkualiti, apatah lagi makanan yang halal dan tayyiban, makanan yang berkhasiat dan makanan seimbang ini boleh menyebabkan khususnya kepada kanak-kanak ataupun anak-anak akan menyebabkan gejala malnutrisi ataupun kerencatan terhadap tumbuh kembang anak-anak. Jadi anak-anak tidak dapat membesar yang baik kerana mereka mendapat sumber makanan yang tidak berkhasiat ataupun yang tidak sesuai dengan tuntutan ataupun keperluan biologi mereka. Jadi bila berlakunya kekurangan zat, mereka akan mengalami keterbantutan ataupun tidak membesar dengan sempurna. Itu di satu sisi. Kalau kita lihat sisi yang kedua pun juga, anak-anak yang kalau tadi kurang makan, yang kedua ni dia terlebih makan tapi makanan itu tidak berkhasiat. Dia mendapat akses pada makanan, memperoleh makanan tetapi makanan itu tidak berkhasiat ataupun makanan itu makanan, contoh makanan segera ataupun junk food dan sebagainya. Ini akan menyebabkan risiko obesiti di kalangan kanak-kanak. Jadi perlunya kepada makanan yang seimbang, makanan yang halal dan tayyib untuk membina fizikal yang sihat dan juga akhlak yang mulia. Di samping untuk memenuhi tuntutan kita sebagai hamba Allah SWT, khususnya untuk beribadat. Jadi makanan yang mencukupi dan halal ini dapat memberi kekuatan dan memenuhi tuntutan sebagai khalifah Allah. Dan makanan yang seimbang ini dapat membentuk tumbesaran yang baik, akhlak yang baik dan sebagainya. Jadi dalam menangani isu security makanan ini, dia tidak
terletak di bahu pemerintah ataupun kerajaan semata-mata. Sebaliknya, semua pihak perlu bertanggungjawab, perlu memainkan peranan bagi memastikan setiap pihak dalam masyarakat itu mampu untuk memperolehi makanan yang cukup, makanan yang berkhasiat, makanan yang halal lagi baik, dan makanan yang berkualiti dan sebagainya, agar mereka dapat meneruskan hidup dengan baik. Jadi setiap individu, terutamanya ketua keluarga, perlu memastikan anak-anak khususnya mendapat makanan yang mencukupi, makanan yang berkhasiat, dan makanan yang dapat membina tumbuhseran yang baik di kalangan anak-anak. Begitu juga dengan pihak masyarakat, pihak kerajaan dan sebagainya, perlu mainkan peranan yang aktif dalam memastikan bekalan makanan yang mencukupi, bekalan makanan yang halal dan baik. Dan kita sedang juga berhadapi isu-isu berkaitan dengan jenayah makanan ataupun penipuan makanan, pemalsuan makanan dan sebagainya. Jadi apabila berlaku situasi tidak cukup bekalan ataupun tidak cukup sumber pendapatan untuk dapatkan makanan kualiti, jadi makanan-makanan tiruan, makanan-makanan yang tidak kualiti jadi akan masuk ke pasaran, akan menjadi pilihan pengguna disebabkan mereka tidak mampu untuk memberi makanan yang lebih baik. Maknanya untuk memenuhi keperluan kekurangan makanan tadi, mereka terpaksa memilih makanan yang lebih rendah kualiti disebabkan untuk meneruskan survival atau meneruskan kelangsungan hidup. Jadi pihak kerajaan memainkan peranan yang aktif untuk memastikan situasi ini tidak berlaku ataupun para penyelenggara makanan ini tidak masuk dalam rantaian makanan halal taib, khususnya bagi menangani isu berkaitan dengan sekuriti makanan. Sepatutnya makanan yang ada dalam pasaran itu makanan yang yang mencukupi, makanan berkhasiat, makanan kualiti dan halal taib. Baik, DJ Mona. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk bersama Doktor untuk waktu ini, bila Doktor timbulkan beberapa isu tentang pemalsuan makanan dan sebagainya, mungkin kita nak tahu untuk waktu ini solusinya. Bagaimana, Doktor, persiapan yang boleh kita lakukan dalam berhadapan dengan isu sekuriti makanan ini, Doktor? Baik, terima kasih, DJ Mona. Dalam persiapan ini maknanya merujuk kepada persiapan yang berbentuk individu, bentuk keluarga, bentuk masyarakat dan juga bentuk pemerintah. Maknanya dalam sistem makanan itu, semua pihak perlu mainkan peranan yang aktif untuk memastikan setiap pihak yang ada dalam masyarakat kita ini mendapat bekalan makanan yang mencukupi, makanan yang berkhasiat, makanan yang halal dan makanan yang berkualiti dan sebagainya. Jadi dalam menangani ini, setiap pihak perlu mengambil tindakan yang sewajarnya, sama ada pihak kerajaan, pihak swasta, pihak pengusaha dan juga warga pengguna ataupun isi rumah tadi. Ini kerana setiap pihak akan terlibat dengan krisis makanan yang berlaku. Dan menurut PBB ataupun Badan Makanan dan Perubahan Makanan dan Pertanian PBB tadi telah memberikan amaran yang jelas tentang krisis makanan. So, amaran ini telah dikeluarkan dari semasa ke masa. Jadi semua pihak perlu cakna ataupun prihatin untuk memastikan kita tidak berhadapan dengan krisis bekalan makanan yang parah. Apatah lagi konflik yang berlaku di Ukraine dan perubahan cuaca ataupun perubahan iklim itu biasa berlaku dan menjadi ancaman kepada kita. Ini tambah lagi dengan jangkaan, khususnya jangkaan bekalan berat. Sebab beras makanan asasi. So, beras ini akan mengalami kekurangan. Dan setakat ini, dilaporkan beberapa negara pembuat telah utama beras di India, Vietnam, semua itu telah membataskan pengeksportan beras ke luar negara. Dia akan mengalami pengurangan yang drastik dalam tempoh akan datang. Dan hari ini pun harga beras dah meningkat dari semasa ke semasa. Jadi dalam hal ini, pihak kerajaan khususnya perlu mengambil tingkah proaktif. Kalau kita lihat dalam dasar sekuriti makanan negara ataupun keterjaminan makanan negara, dan terdapat beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk mewujudkan keterjaminan bekalan makanan negara. Jadi itu di pihak ataupun peringkat kerajaan. Tapi di peringkat individu dan isi rumah, maknanya setiap pihak, sama ada pihak yang B40 ke M40 ke T23 ke, perlu adanya apa namakan sebagai bank makanan kendiri. Maksudnya kita perlu ada bank makanan kendiri, sama ada kita menyimpan bekalan makanan yang tahan lama, temankan tahan sejuk beku ataupun makanan ready to eat dan sebagainya, yang mana untuk mengelakkan
tidak berlakunya lagi situasi mengangkat bendera putih seperti berlaku ketika pandemik COVID-19 yang lepas. Maknanya semua pihak perlu, maknanya bukanlah kita membeli makanan dan habis setiap ujung bulan. Tapi setiap bulan tu kita akan ada stok yang bekalan yang cukupi untuk tempoh-tempoh kritikal. Jika tidak, kita akan mengalami krisis yang parah. Dan pihak kerajaan mempunyai dasar skrim agama perlu memperkemaskan untuk dasar ataupun polisi lagi, gerak kerja dan sebagainya untuk mengelak kebergantungan kepada sumber makanan dari luar. Solusi jangka panjang perlu diambil, bukan tindakan secara populis. Maksudnya bila berlaku kekurangan makanan, telur dan sebagainya, kita import untuk mengatasi. Tetapi tidak ada langkah proaktif yang bersifat dalaman untuk mengatasi kekurangan bekalan tadi. Jadi kalau kita lihat dari awal tadi lagi, daripada sejarah dalam sejarah Islam atau sejarah umat Islam itu sendiri, ataupun dari zaman Nabi Nuh itu tadi, isu sekali makanan bukan isu yang sentiasa berlaku dalam masyarakat. Kemudian zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Muhammad dan zaman kita sendiri pun, maksudnya benda itu sentiasa berlaku. Dan kita perlu mengambil aktibar ataupun kita mengambil pengajaran agar kita dapat bersedia, ada preparation untuk menangani sebarang krisis bekalan makanan ataupun isu berkaitan security makanan yang akan berlaku. Baik, terima kasih di mana? Terima kasih juga Doktor untuk pertemuan untuk hari ini. Semoga kita adalah juga syakna tentang hal tersebut. Sama-sama kita menusahakan, bukan memihak kepada satu pihak sahaja. Kita sama-sama usahakan dan juga kita elakkan pembaziran. Kita sama-sama membantu insyaAllah. Dan untuk bersama Doktor pada waktu ini, tinggal sedikit masa lagi Doktor untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Doktor. Silakan Doktor. Baik, terima kasih DJ Mona. Jadi sebagai khulasah ataupun kesimpulan keseluruhan, kita dapati isu segeri makanan ini bukan isu yang serius sama ada peringkat global ataupun lokal. Setiap pihak perlu mainkan peranan yang aktif untuk memastikan semua pihak yang ada dalam masyarakat kita ini mampu untuk mempunyai makanan yang cukup, makanan yang berkhasiat, dan khususnya bagi kaum Islam, makanan yang berbentuk halal dan tayyiban. Jadi persediaan yang cukup ataupun simpanlah bekalan yang secukupnya ataupun wujudlah bank makanan kendiri, dan jangan kita bergantung dengan sepenuhnya dengan bantuan-bantuan dari luar agar kita mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam menghadapi tempoh-tempoh akan datang, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Profesor Madya Dr. Muhammad Anwar Ramli, Pencara Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, atas pertemuan untuk petang ini. Dan Doktor, ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Cukur baru 106.2. Kerja jika hanya ditenung takkan selesai, sebaliknya buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Ibadah ni perkara yang paling kita nak jaga adalah jangan kita rasa keupayaan dan kekuatan kita yang menjadikan kita mampu melakukan ibadah itu. Kita melakukan ibadah kerana kita serahkan kepada Allah. Ya, dan kita biasa dengar Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul. Nabi menyebutkan tentang, dan di hujung doa itu Nabi menyebutkan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kerana rupanya kita ni bukan sekadar bergantung pada orang. Kita ni kadang-kadang bergantung pada diri kita sendiri. Kita rasa kita menentukan, kita rasa kita membuat keputusan, kita rasa aku dan keakuan. Dan sebab itulah kita nak buang terutamanya dalam ibadah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
basir. Yang la hawla wa la quwata illa billah. Bila muazzin laungkan azan, mari kita solat. Kalimahnya adalah la hawla wa la quwata illa billah. Sebab rupanya amal kita takut jadi rosak apabila kita bergantung pada diri kita sendiri. Sebab tu tarfa'ain. Kalau orang Melayu kata buat jahat jangan sekali, tapi dalam bahasa Nabi lebih dahsyat. Nabi kata walaupun satu kerlipan mata, kita tak nak serahkan kita ini hatta pada diri kita sendiri. Ayo Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Tema ini mendasari tekad pemimpin bersama rakyat bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu, aman dan sejahtera. Harapan Malaysia Madani adalah perpaduan sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami.